Wow. Jadi ini karena itu produk baru terbaru kami. Harganya kisaran berapa? Mulai 2 jutaan. Sebelum makan, berdoa dulu. Oishi. Yuk kita makan. Halo guys, balik lagi dengan aku Sari dari Separuh Aku Lemak. Jadi hari ini aku masih di kota Yogyakarta. Dan aku balik lagi nih ke bakso Klenger. Kalau kalian ingat dulu aku pernah bikin konten di sini yang bakso harga 8 juta yang gede banget. Nah, di sini tempatnya. Nah, si bakso Klenger ini nih ngeluarin menu terbaru lagi, bakso yang enggak kalah wow, enggak kalah Klenger. Aku penasaran baksonya kayak gimana sih. Dan aku mau ngasih tahu juga ke kalian, nah, sekarang aku bikin merchandise nih. Nih, berupa kaos yang aku buat khusus untuk orang-orang big size. Jadi kelihatannya di badan aku nih nggak terlalu besar, tapi nggak terlalu kecil juga, fit gitu di badan. Menurut kalian bagus gak? Kalau iya, komennya di bawah. Aku juga udah cantumin IG-nya di description box. Yaudah deh, nggak pakai lama, yuk kita makan. Bentuknya gede, pasnya kalau bakso Klenger nggak ada bakso yang nggak gede, semua ada di sini. Dan ini tuh baksonya belum ada nama guys, bentuknya warna-warni ini baksonya. Kalian bisa bantu aku nggak namain nama bakso ini nih, cocoknya apa? Komennya di bawah ya. Nah, di dalam bakso ini, aku ngomongnya bakso ini karena belum ada nama, ada tetelan bakar madu, terus di dalamnya ada bakso yang isinya mozzarella. Dan di luarnya ini baksonya warna-warni. Ini tuh baksonya warna-warni karena dari pewarna organik. Nah, yang warna ungu ini dari ubi, yang warna merah dari buah naga, yang warna hijau dari sari-sari sawi. Oke deh, ini sebenarnya harus disiram lagi dengan keju. Sekarang aku mau siram. Wow. Muter-muter. Ini baksonya udah selesai di burn pakai keju mozzarella. Terus sampingnya dong ini ada es jeruk selasih dahsyat. Jumbo banget nih, lihat. Waduh, berat banget. Gelas ya. Mungkin karena aku yang pegang ya nggak kelihatan gede ya. Tapi ini gede banget sih, udah kayak porsi monster. Yaudah, sekarang aku mau makan ini. Gimana ya cara makannya, saya bingung. Gimana mas? Saya pegangnya nanti bisa ambil satu. Iya ya. Kebutuhannya. Okay. Oh gitu. Mau ambil yang mana? Yang warna-warni ya ini. Iya. Wow. Ih, baksonya berat juga loh ini. Lihat dong ini
bakso warna-warni pakai keju mozzarella. Makan. Ini baksonya dalamnya padat, nggak ada isinya. Aku mau makan pakai kejunya biar makin nikmat, cocok. Baksonya pakai keju mozzarella. Waduh. Meatball candy. Walaupun ini warnanya merah, tapi rasanya bakso banget. Nggak ada rasa bakso buah naganya, karena tadi pakai pewarna dari buah naga. Kayaknya lebih enak dipakein kuah. Pakein sambal. Kalau kalian lihat sambal di bakso kelenger tuh di sini nggak cair guys, bener-bener masih bertekstur. Aduk. Terus pakein saus. Okay, dan juga pakein kecap. Oke, kita aduk. Baksonya udah aku racik, tapi ini aku nggak pakai mie sama bihun. Kalau kalian mau sih udah tersedia ini. Dan kalau di bakso kelenger tuh ciri khasnya dia pasti pakein pangsit goreng. Ini pangsit gorengnya bener-bener crunchy dan size-nya gede-gede. Nikmat. Lalu nyoba yang warna merah, sekarang coba yang warna ungu. Sambalnya pedas. Rasa dagingnya berasa. Tekstur baksonya padat dan gurih. Terus ini aku mau minum nih. Aduh, berat banget. Yang es jeruknya pakai selasi. Ini kayaknya ukuran 1 liter deh, yang buat kayak pelihara ikan gelas. Oh iya, satu gelas gini tuh untuk 4 orang. Kalian jangan salfok ya, kalau di sampuku emang nggak kelihatan gede gitu. Karena aku ini udah gede, ini masih ketawa. Coba lihat gelas biasa, Mas. Gelas biasa kayak apa sih? Biar netizen tahu. Nah, ini perbandingannya guys, gelas jumbo dan gelas kecil yang normal. Ukuran normal tuh yang ini. Gede banget. 30.000 satu gelas jumbo gini, guys. Seger banget. Ini perasan jeruk asli. 1 kilo jeruk deh ini diperas.
pakai selasih, seger banget. Ah, lanjut makan bakso. Taruh dulu di bawah biar nggak tumpah. Ini yang dari warna sawi. Hijau banget isinya. Biar lebih nikmat lagi, aku mau cocok nih ya baksonya ke dalam mozzarella. Wow, ya ini mozzarellanya banyak banget. Pecinta keju pasti suka. Aku ambil daging tadi yang ada di bakso, disuir-suir, makan sama kuahnya. Dagingnya. So, kalau kalian mau ke bakso Klenger, kalian penasaran nyobain menu ini? Ini ya, Abang. Bentuknya itu sebenarnya kayak permen, lihat dong warna-warni gitu. Bilang aja bakso candy atau bakso permen. Tapi ini sebenarnya belum ada nama, jadi aku nanya sama kalian enaknya ini namain bakso apa. Ini aku mau makan lagi bakso, gak ngerti juga ini namanya apa, bakso panjang kali, kayak bakso sosis guys, warnanya merah. Cocok sama kejunya. Adonannya sama dengan bakso yang tadi. Ini luar biasa sih ya. Walaupun bentuknya aneh gini, tapi rasanya rasa bakso banget. Dan aku masih mau habisin semua. Kalian stay tune terus. Siang Mas Gunawan. Siang Kak. Jadi tadi yang aku makan tuh bakso apa namanya? Belum ada namanya untuk sampai detik ini karena itu produk baru terbaru kami. Berarti berapa itu? Sekitar 8 kiloan. 8 kiloan ya. Nah, kalau ada netizen nih yang nonton terus pengen beli harus order H-minus berapa? Kalau custom seperti itu harus 3 hari. H-3. H-3 karena harus mempersiapkan semuanya dulu. Harganya kisaran berapa? Mulai 2 jutaan. Mulai 2 jutaan ya. Terus tadi warna-warni itu pakai apa? Itu alami, dari bahan-bahan kayak pepaya, kayak daun-daunan seperti buah naga, itu. Buah naga betul. Dan lain-lain ya. Jadi aman ya. Aman. Udah termasuk dapat mie pangsit. Include sama pangsit sama mie-nya. Terus kalau misalnya mau order tuh harus yang dicabangin ya?
Bisa di ada dua cabang kami, ada yang di Nologaten sama yang di sini. Ada CS-nya juga, bisa hubungi. Ini di sini namanya cabang apa? Ini yang utama, yang Bakso Klenger 2, tapi kantornya di sini. Jadi bisa di mana aja ya, yang bisa. penting hubungi lewat WA ya. WA bisa. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Ya, Kak. Oke, guys, aku udah selesai makan, udah kenyang. Wah, klenger banget aku makannya. Baksonya benar-benar besar, unik dan beda daripada lainnya. Jadi kalau kalian ke Bakso Klenger pengen itu, bilang aja bakso yang ditusuk-tusuk kayak permen. Nah, nanti akan dibuatin. Jadi deh, sekarang aku mau balik ke hotel, mau istirahat. Makasih yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen vlog YouTube aku Separuh Aku Lemak, dan follow Instagram serta TikTok aku juga Separuh Aku Lemak, Facebook fanpage juga Separuh Aku Lemak. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.